Okey, untuk episod kali ni kita ada sedikit sana sorry. LOL. Okay. Ini Usmana TV. Okay, untuk episod kali ni aku akan unboxing satu kasut keluaran terbaru Nike. Ya, macam boleh tengok depan ni, kotak pun kotak baru. Dia bukan kotak warna oren dah. Dia sekarang ni kotak warna silver. Boleh lihat sini ni. Okay, tanpa buang masa, mari kita unboxing. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Phantom Vision ni seperti kita tahu dilancarkan pada selaku beberapa bulan lepas, tak selaku bulan lepas, mana dia menggantikan kasut Nike Magista. So lepas ni tak ada dah Magista. So lepas ni untuk kasut Control dari Nike sekarang ni adalah Nike Phantom Vision. Mula-mula masa aku dengar nama Phantom Vision ni, aku ingat ke kasut ni kasut yang akan menggantikan kasut Nike Hyperbanner Phantom sebab nama Phantom tu. Tapi aku punya thought tu agak melecet. Sebenarnya dia menggantikan kasut Nike Magista, ya. So lepas ni yang mana cari kasut Magista tu dah tak ada lah, dah di stopkan pengeluarannya dan dimulakan pengeluaran yang baru, iaitu penggantian baru, iaitu kasut Nike Phantom Vision ni. Okey, mari kita review sikit lah kasut Phantom Vision ni. Phantom Vision ni dia punya teknologi terbaru adalah Quad Fit Mesh dan juga Ghost Laces. Okey, Quad Fit Mesh ni dia ada satu teknologi terbaru dari Nike, tak silap aku. Dia untuk menunjukkan kita punya kaki lagi, tapi dia dekat dan selesa sebab dia menggunakan mesh. Fit ni dia ada dalam ni, dia dalam upper skin ni. Okey, untuk quad fit mesh ni, untuk lebih jelas aku akan upkan gambar ni. Okey, ni dia quad fit mesh. Apa tu quad fit mesh? Okey. So quad fit mesh ni more to comfort dan fit untuk fitkan kaki kita. Dan juga ghost laces ni juga teknologi salah satu keluaran Nike untuk kasut yang tak nampak tali, macam laceless macam tu. Tapi bagi aku dia nampak macam kasut Nike Adidas X 17 plus ni tu, hard clogger 17 plus, 18 plus. Dia mana dia tali dia ada, tapi di dalam dia disembunyikan di bawah skin ni. Okay,
lepas tu kita tengok dia punya dynamic fit collar juga agak berbeza daripada Clora sebelum ni. Dan sebelum ni kita dapat lihat dia punya DF ataupun dynamic fit collar tu agak macam keras sikit. Ada contoh tak? Dia tak ada contoh. Okay, dia keras sikit. Tapi yang ni kita boleh lihat dia lembut. Dia sangat lembut. Dan aku rasa so tak ada masalah untuk sarung ke kaki hampa dalam ni. So next yang menarik perhatian aku ialah dia punya ni, dia punya touchpad ni, dia nak buat macam, aku rasa macam Nike CTR. Macam ni, macam Nike CTR ni kalau dia punya touchpad, tapi it's more like dia tak nampak sangat dia punya touchpad dia. Tapi aku rasa agak cool juga dia punya touchpad ni. Permukaan dia ni, aku rasa dia menggunakan Nike skin. Sebab dia rasa pelik sikit pada before this. Sebab menggunakan teknologi baru rasa Nike skin tak silap aku. Dia dalam boleh sentuh ni dia macam kasak-kasak sikit. Tapi belah sini dia gunakan Flyknit. Flyknit punya material. Okay. Lepas tu kita tengok tapak pula. Tapak dia sunat lebih kurang macam sebelum ni, Nike Magistar sebelum ni. Tetapi dia punya blade dia more to Nike Mercurial. Dia tengok dia punya blade lebih tajam daripada Obra sebelum ni. Dia tak tajam dekat ni, dia more to bulat. Dia punya apa ni, blade dia bulat-bulat. So untuk kondor, so ini kuasa untuk sprint ni okey lah. Okay. Bila aku tengok balik, so ini aku rasa ini Flora yang terbaik juga lah daripada Nike. Ya, yeah. Ni teknologi. Dan tak lupa juga teknologi ACC. Macam misal ACC teknologi ni Nike memang tak dapat dipisahkan. So untuk harga pula, starting dia harga tak silap aku dari RM960 hingga ke RM1200. Ya, buat masa sekarang ni ya. Okey, aku rasa itu saja untuk kali ini. Jangan lupa subscribe, like dan komen. So kita jumpa lagi untuk video yang akan datang, InsyaAllah. Barang komen, hampa boleh komen kat bawah. Nak cakap pasal baju aku, aku punya bahasa ke apa ke, okay, boleh komen di bawah untuk kami improve. Okay, rasa itu saja. Assalamualaikum, bye.